Kemarin kita sudah mendapatkan konfirmasi resmi dari pihak Moonton terkait pelaksanaan turnamen M4 World Championship. Mulai dari di mana, kapan, siapa saja, sampai ke berapa besar hadiah yang akan diberikan, semuanya sudah diberitahu. Namun, sepertinya ada cukup banyak komunitas Mobile Legends yang cukup kecewa dengan pengumuman tersebut. Kenapa? Mari kita bahas. Selamat datang di Esports Take. Tepat setelah Moonton mengumumkan detail tentang M4, ada beberapa pemain dari komunitas Mobile Legends yang langsung memberikan rasa kekecewaannya. Ada beberapa poin penting yang mereka gunakan sebagai alasan di sini. Tapi untuk dua poin paling penting yang menjadi inti permasalahannya adalah kecilnya jumlah prize pool yang diberikan dan pembagian slot peserta yang jauh dari target. Pertama adalah prize pool. Moonton mengumumkan kalau M4 akan memiliki prize pool sebesar $800.000 atau yang setara dengan 12 miliar rupiah. Melihat angka ini, sepertinya ada banyak pihak yang cukup keheranan. Kenapa Moonton masih saja menggunakan prize pool yang bisa dibilang jumlahnya kecil untuk seukuran turnamen puncak e-sportnya? Perlu kalian catat kalau 12 miliar rupiah bukanlah angka yang kecil. Namun, jika kita bandingkan dengan turnamen puncak e-sport game lain, maka iya, bisa dibilang nominal tersebut cukup kecil. Biasanya untuk turnamen puncak, nominal prize pool selalu masuk ke 7 digit. Tapi tidak untuk Mobile Legends. Sebagai perbandingan, PMGC untuk PUBG Mobile tahun 2022 memiliki prize pool sebesar $4 juta. Dan Icons untuk Wild Rift punya $2 juta. Kalian mungkin sudah sering mendengar permintaan komunitas atau bahkan ada beberapa pro playernya yang langsung meminta Moonton untuk meningkatkan prize pool turnamennya. Melihat seberapa besarnya game ini dan e-sportnya yang juga berkembang dengan baik, cukup adil sepertinya untuk meminta penambahan prize pool M4 ini. Poin kedua adalah pembagian slotnya yang bisa dibilang jauh dari target. Sudah bukan hal yang asing lagi bagi pemain Mobile Legends untuk mendengar kalimat katanya turnamen dunia, tapi yang main cuma dari saya. Dan untuk M4, kalimat tersebut malah lebih akurat lagi. Seperti yang kita jelaskan pada video kemarin, kalau pembagian slot ini akan mengalami perubahan dibanding M3 kemarin. Mulai dari CIS atau Rusia yang harus absen karena adanya konflik di sana, alhasil slot dari CIS harus kosong. Dan bukannya diberikan kepada regional tetangga seperti Eropa atau Jepang, Moonton malah memberikan regional Mekong yang merupakan negara sesama SEA, yakni Thailand, Laos, dan Vietnam. Lalu bagaimana dengan China? Sayangnya untuk negara ini Mobile Legends sendiri masih berada di tahap abu-abu, belum jelas masa depannya. Jadi sepertinya Moonton tidak bisa memberikan slot kepada negara yang gamenya saja tidak ada di sana. Sebagai perbandingan, M4 hanya akan memiliki 5 tim saja yang berasal dari luar SEA, dan sisa 12-nya diambil dari SEA. Jadi kalimat turnamen dunia rasa SEA cukup valid untuk M4 ini. Sebenarnya masih ada beberapa poin kecil yang lain, tapi untuk yang pentingnya, maka kedua poin inilah yang membuat komunitas cukup merasa kecewa. Moonton sendiri adalah salah satu developer yang cukup mendengar feedback atau keluhan pemainnya. Jadi, mari kita lihat saja apakah Moonton akan bertindak dalam hal ini atau tidak. Untuk sekarang, sepertinya kalian komunitas Mobile Legends harus puas dengan apa yang diberikan. Subscribe channel ini biar kalian gak ketinggalan dapetin informasi game kesayangan kalian. Thanks for watching.